welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tungguin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Dapat kawan baru. Cakep banget belakang. Woy, ya, astagfirullahaladzim. Gua kira didiinin anjir. Tai kawan. Wah, kembang desa bukan, kembang pasir. Kenapa orang tuh, tolonglah kalau memang mau jadi so imut, jangan yang berkumis bang, please banget bang, gue minta. Iya, kumisnya dicukur dulu, astagfirullahaladzim. Lama banget, gue udah dibilang jangan berkumis lah, ini malah makin-makin. Orang-orang yang membawa HP saat pup. Iya, kenapa? Iya. Kata-kata hari ini. Jenggot sama kumis lo itu lo. Nyatu ya. Turnamen lo. Lomba panjang-panjangin kumis tapi yes sih. Sehancur apapun kalian, Siap. Jangan pernah minum Roundup. Jangan lupa obat semprot rasa anggur. Apa sih itu? Andre telpon kabeh wedoan. Ngopo iki? Berawal dari Dik Sari, berlanjut sampai Klerulik Lastri tukang ngebas pari. Sopo lambimu? Wis pokoke anggar klebon aqua racing. Tingkat kepediane melonjak bolo. Bolo apa aqua racing? Aku enggak ngeroh. Aqua racing iku apa, Cok? Apa sih? Walah Andre. Aduh Andre. Aduh Andre. Apakah nama Andre itu semuanya begajul, Cok? Hah? Kayaknya sejujurnya itu kan nama Andre, heran aku. Gak tahu. Ini gaya rambut model apa sih? Landak. Aku senang sobat kalau ada yang jadi gambar seperti ini. Bagus. Gara-gara buset. Sekarang udah jadi korban. Itu lalat apa tompel anjir? Lalatnya masuk, Cok. Gak, itu lalat apa tompel ya? Sih. Gak begitu bang. Iya jauh banget kasar loh. Kasar banget jimainnya. Nah ini lagi tren ini. Apalagi astagfirullahaladzim. Mbak, baru siap salat isya loh. Jangan diambil pahalaku gara-gara ini ya. Agak capek banget sumpah. Apa sih ya Allah. Bapak jadi entah. Sumpah gue makin jauh. Mas Arga. Emang gak ada otaknya semua pak. Bila mereka tadi kantong. Astagfirullah. Nanti Swen ngucak, nanti Swen. Gue ini gak bisa nahan ketawa. Gimana ya? Ampuni dosa. Duh. Dia luan ya Allah. Iya kan. Ambil dosa mereka. Aku cuma reaction. Giliran jodoh susah dapetnya. Gilirannya kayak gini datang sendiri. Sebelum lagi. Sabar. Memang begitu. Begitu emang. Orang ganteng, orang putih, sementing apa mas? Sementing sholat. Iya benar, sholat. Jamal Tromol Ninja, sholat. Sholat ya, iya. Gak usah muka lo permak tiap hari. Sholat. Kali kalau kayak nyong tahu maca kutipan, guru tidak pernah berjanji setelah kamu lulus sekolah nanti kamu akan sukses. Ya. Iya benar. Dokter tidak pernah berjanji setelah kamu suntik kepadanya kamu langsung sembuh. Tetapi iya. Allah berjanji setelah kamu memperbaiki ibadahmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Iya benar banget. Dengar itu teman-teman. Kalau sekarang kalian lagi ada keluh kesah, lagi ada masalah yang nggak kelar-kelar. Iya itu curhatnya ke Allah gitu. Soal. Dan mungkin memang Allah pengen kita dekat sama dia. Iya. Pengen kita kembali ke jalan yang lurus. Benar. Mas, kok ini muka aslinya sama di CV beda ya mas ya? Maksudnya beda gimana? Jisa, sorry, master dalam perbonekaan dan perwayangan desa pasir. Boneka favorit Barbie, tempat favorit istana boneka. Jago lawan nenek-nenek, mahir lawan nenek-nenek. Cio anjing. Tiba-tiba bawa Cio anjing. Ini di CV mas. Anjir. Dia kenapa? Sorry, ini bukan saus tiram anjing. Maksud gue tuh udah tua ya di rumah loh, kek. Dia lagi. Bawa temen sekarang. Astaga. Ada lain ya Allah. Kalian tandain itu. Aduh. Nambah temen yang bener kek. Jangan semuanya begitu gitu.
betul ya dosa ku, Cok. Astagfirullah. Ah, udahlah, ah, udahlah. Nggak bisa lagi berkata-kata aku. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Mm-hmm. Ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya, guys. Mereka aja semangat hidup, masa iya, lo bener. Semangat hidup. Masa lo yang dikasih. Dia bisa berdamai lo dengan diri dia sendiri gitu. Lo masih ngeluh dalam hidup lo. Belajar bersyukur dari mm-hmm. video seperti ini. Circle Paj. Sebelum udah mau ke makam, niat pengen ngedoain. Mm-hmm. Taunya kenapa? Tahu-tahu udah jualan kebab. Ya. Kok jualan kebab di situ sih, ya Allah? Kenapa saya ada yang memancingku seperti ini? Kan jadi pengen beli. Kirain jangan gitu lah. Apa kebab lain kan ada gitu harus ke di situ beli. Jangan banget di depan kuburan gitu. Bro, yang sabar ya, Bro. Kita mah yang penting bersyukur aja lah. Iya benar, bersyukur aja udah. Apapun yang dipunya syukurin aja. Gak usah ngejokes dulu bang, helm lu kayaknya gak asing gua. Ya udah yuk, cabut yuk. Yaudah yuk, cabut. Motor lu lebih mahal. Apa tak omong mal, tak omong apa. Sedih kuin dua mereka aku, sedih. Lambemu. Emang gak bisa dipercaya ya. Bisa bangun rumah. Lebih mahal motor dia. Ini konsepnya apa ini? Merendah. Untuk tromol ninja. Bang, kalau kamu bak tromol ninja yang pinggirannya udah karatan, bisa begitu. Bisa iya, benar. Nah, ini lagi loh, ganteng banget, Cok. Sampai gue pengen punya truk anjir. Gara-gara ini, gue pengen punya truk, Cok. Kira-kira truk-truk begitu berapa harganya gitu? Wah gila, ih ini terlalu keren, anjir. Eh dia bisa ngedip, cakep. Oh my god. Bisa ngedipin gini gak? Yang cuma satu mata doang gitu. Mending ini daripada strobo, guys ya. Iya benar. Eh, ular. Dulu ular kayak gini kan jadi pusaka. Oh jadi pusaka. Meninggal. Kan? Bener. Ninggal kan? Ninggal. Makanya kan? Gak usah ikut-ikutan. Makanya orang gak pernah tidur kerjanya ngopi itu gak usah didengar. Apaan ular lewat disenggol jadi sertifikat pabrik. Janda lewat dilus jadi minyak curah. Capek banget. Belajar jadi istri kamu. Nah ini penting nih. Ini penting buat kalian. Gladi resik dulu dari sekarang. Gua ajarin, gua tuntunin. Oh gitu ya. Jadi kalau mau jadi istri harus belajar gitu. Masakin apa? Bandeng rebus. Soalnya ini baru pertama kalinya aku masak loh buat kamu. Gak apa-apa. Aku udah sering. Aku sih. Oh ikan goreng. Ikan goreng aja udah. Suka pedas atau suka biasa aja? Suka mbaknya sih. Ini penting menentukan ini. Kalau lo jawab pedas, terus dia masukin pedas, terus kalian gak enak itu. Panas. Jangan. Enggak suka pedes tuh. Sayurnya mau dimasakin apa? Nah ini penting lagi. Apa tuh? Jawaban kenapa? Ini jangan sampai salah. Dia nanya sayur, lu harus cari di Google sayur yang meningkatkan stamina 24 jam. Bagus. Oh, begitu lo ada makan ya, start ada. Langsung sampai besok maghrib. Aduh gitu. Sayur kangkung. Oh ya udah deh. Oh sayur kangkung. Sayang nanti pulangnya jangan kelamaan ya. Soalnya aku takut di rumah sendirian. Oh takut. Kode keras ini. Nitip ke tetangga aja, gak apa-apa. Pro dia ini. Profesional kalau guys, KD-nya tinggi nih. Oh iya, nanti kalau pulang kerja, boleh gak bawain aku martabak? Soalnya pengen banget. Boleh dong. Rasa coklat. Rasa coklat. Coklatnya kalian ganti dengan rasa vanila punya kalian sendiri. Masa diolah sih? Astagfirullah. Akhirnya gue jumpa juga oh, kriteria ini laki idaman para wanita sekarang. Enggak ini lah. Termasuk dalam standarisasi TikTok. Kasih paham bang. Iya cuma di TikTok sih, di aku enggak. Gokil lambeniku loh. Lambemu Mas Iling sengkoso lambemu.
Dinding banget sumpah. Itu yang enggak ngerti aku laki. Ketika Suprakawan di starter. Tolong banget. Gimana? Apa anjir? Apa anjir? Apa sih? Sudah gitu banget gitu cok. Mau berubah lo. Masih menjadi misteri. Kenapa Supra rata-rata kepalanya geter? Ini mau lepas ya, kenapa gitu. Ya? Kok bisa? Selain gitu? Supra tuh gak ada kah gitu? Sejak kapan hidup lo bawa motor Supra tapi tidak itu sejak kapan? Baru beli mungkin ya pas buat. Kenapa nih? Ini dia nih tren keladi kesukaan jamal kromonya kan gatel ya. Bikin gatel gitu. Bagus banget laki itu. Makanya mukanya ditutupin kan, gitu ya. Ternyata tuh tren ini berasal dari Thailand, guys. Oh. Makanya gue bilang itu laki itu. Tapi aku baru jangan lihat loh. Guys, ya. Itu laki. Lagi. Nah, iya, ada lagi. Memang Thailand ini ya. Gede-gede. Gede-gede tapi besar-besar laki gitu. Ya, daun keladinya gitu. Ya udah iya. Lebar, iya. Ya. Lagi ngetren banget sekarang. Gua ngerti lagi ngetren. Jamal. Pake keladi, woy. Daun keladi bukan pampers. Ada tren, kenapa harus miring gitu? Kenapa harus melenceng lo? Itu dia yang bikin rame. Bisa ya di Thailand juga lo ini. Boleh. Ini baru namanya cita-citaku menjadi softtek. Tren apaan sih ini anjir? Pagiku cerah. Matahari. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa? Kan gue apaan? Ikut terus tren Thailand itu ya. Kalian ikut terus tren Thailand itu. Lihat itu. Jatuh Mbak. Dia ikut tren Thailand ya. Tidur itu. Ya jatuh lah. Pakai nanya. Bisa ada klarifikasi dulu gitu ya. Tapi gue berharap kalian semuanya jangan mengikuti tren-tren yang seperti itu. Iya, jangan. Membahayakan bagi kalian semuanya. Benar.